Salam Warta KBTV, melayan informasi anda seputar Kepulauan Riau. Maaf, sudah 2 minggu kita nggak ngevlog tentang kuliner yang live siang hari. Hari ini kita akan ngevlog lagi tentang kedai kopi, bukan kedai kopi, Kopi Dari Hati, franchise yang ada di Jakarta, hadir di Kota Batam. Letaknya itu di Suku Dermaga, Sukajadi atau apa ya, pokoknya di daerah sekitar Sukajadi, yang baru buka kemarin. Kebetulan kita pengen tahu seperti apa, dan tentu kita akan promosikan tempat tersebut. Jika memang recommended, mungkin bagi anda yang suka mencinta kopi bisa datang setelah kami. Oke, kita tuju sana. Ini ya, kita hadir di depan Kopi Dari Hati Premium, luar biasa, berada di Dermaga. Bapak muter-muter juga jadinya, bro. Salah belok kita tadi, akhirnya lama tibanya. Oke, kita coba turun. Kopi Dari Hati ini terkenalnya di mana? Nah, franchise ini Kopi Dari Hati itu grup Foodpedia di Jakarta. Mereka sudah ada 400 cabang di Indonesia, tapi satu-satunya yang premium adalah kita. Apa beda premium dengan yang tidak? Okay. Apakah pakai AC atau bagaimana? Yeah. Enggak. Jadi Kopi Dari Hati premium yang di tempat kita. Jadi bahannya kita upgrade. Aha. Kopinya kita upgrade, misalnya espressonya kita yang mix. Aha. Dua lokal, satu luar. Oh gitu. Seperti itu, latte seperti ini. Jadi espresso basicnya itu yang itu gitu. Nah, untuk blendnya tadinya dari Kopi Dari Hati itu 50 arabica, 50 robusta. Target pasar kita ini pengunjungnya seperti apa? Nah, sebenarnya ini belum. Jadi sekarang kita ganti ke 70-50. Ya lebih bagus. Oh, itu yang menjadi premium 70-50. Nah, lebih enak. Harusnya kosnya lebih mahal juga, makanya kita bilang premium. Oh gitu. Nah, targetnya kalau kita lihat trip di Sukajadi ini, terutama di daerah Dermaga ini, sudah jadi tujuan kuliner. Iya. Kopi, makan siang. Jadi targetnya kita dengan nyamannya di sini, di pinggir jalan besar di Sudirman, dan di komplek cukup elit di sini yang suka jadi. Jadi kita pada rasanya kita buka di sini. Ibaratnya sini udah ada 5 pesaing ya. Kalau untuk kopi ya 5 tempat ya. Kita nggak bilang pesaing lah. Apa? Kawan. Ini kawan ya. Kawan. Jadi ada Ancor, itu yang paling tinggi dia. Iya. Jadi terus memang ada IPI, dekat di belakangnya, di samping yang Piccola apa tadi? Iya, sampingnya Piccola. Piccola. Ya. Jadi letaknya, jadi kalau pemirsa yang pengen datang ke sini, masuk gerbang Dermaga Sukajadi, lurus ke belakang, kemudian belok ke kanan. Kanan. Jangan belok ke kiri kayak saya tadi, salah. Salah. Belok kiri tadi langsung keluar lagi kita. Iya. Jadi langsung nampak. Jadi memang belum ada kelihatan tadi mana beloknya. Langsung belok, kalau belok kanan ketemu langsung. Tapi sebelah kanan Piccola, pemirsa Warna KBTV. Oke. Untuk menu sendiri bisa mulai tarifnya berapa ya, Pak? Menu sendiri. Apa aja yang ada nih? Okay. Yang untuk menu favoritnya ya. Menu favoritnya kalau minuman ada ice kopi susu. Bagus, sip. Ya. Ya, ini kalau minuman, ini favoritnya. Salah satu yang apa namanya, yang hot itu es kopi susu gula ya. Terus kalau untuk panas, kita ada apa, kita es dari mulai espresso, kopi latte.
kita juga kopi dari hati ini kelebihannya dia bisa kita tambahkan menu lain. Nggak harus dari kopi dari hatinya. Misalnya kita buat sanger gitu. Sini sanger ada ya? Kopi sanger ada, tapi belum masuk ke menu. Oh ini dia minum boba tadi ya? Nah ini udah, ini boba. Boba ada, ini yang basic espresso. Gitu, terus untuk makanannya kita yang ininya tos, ini kayak mulai tos dari hati tos, crispy fish tos, sampai chicken, beef. Nah ini yang ini apa yang agak favorit gitu di sini. Terus kita tambahin juga ada fish and chip, chicken wing, ada nachos, quesadilla. Nah karena ini lokal, kita juga tambah order yang singkong goreng. Ada singkong goreng, ada tape goreng gitu. Nah ini mungkin ke depan kita juga akan buat tambahan produk yang lebih kreatif lagi untuk teman ngopi gitu. Jadi memang franchise-nya tuh namanya aja, kemudian kita bisa mengaplikasikan yang lain. Ya, jadi pertama nama, yang kedua menunya apa yang cocok dengan lingkungan kita, yang laris kita pakai, mungkin yang nggak cocok kita boleh tukar atau upgrade seperti. Konsep pelayanan kita itu take and go. Seperti ini, jadi pelanggan langsung ke kasir, dia minta, dia pesan gitu ya. Jadi kita misalnya duduk, dilayani, nggak begitu. Jadi, oh gitu ya, memang langsung ini pesan. Ini juga ya? Bisa untuk efisiensi. Kalau nanti dilayani kan harus pelayan apa datang gitu ya. Jadi kita harus rekrut lebih banyak. Jadi memang sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, tapi kita kan perlu mengefisiensi untuk Jadi memang langsung ke meja, ke baristanya pesan dan bayar langsung kopi habis itu datang. Konsep seperti itu ya. Ke kasir lebih tepatnya. Berarti kalau nanti kalau minumannya bisa dialog langsung, diskusi langsung dengan barista. Kalau misalnya kopinya saya mau yang kuat kopinya, oh gini tambahnya double shot bisa juga. Iya, mengadopsi konsepnya Starbucks kali ya. Nah, lebih kurang. Starbucks kan kita kalau pengen ini mau pesan ini datang lagi, mau pesan lagi gitu. Ya, oke. Starbucks apalagi yang lain nggak sama. Oke. Sip. Oke bang. Ya, terima kasih. Salah satu survei yang mendasar itu mungkin survei dari orang-orang yang dulu. Oh gitu. Nah, berarti memang bang baca pasar ya? Iya. Udah, jadi nanti Ruli mengetahui dengan orang Batam kan suka kopi ya? Iya, orang Batam suka kopi. Berarti udah mengetahui memang orang-orang Batam suka kopi pahit atau kopi manis? Nah, sebenarnya tuh kopi ini, kopi sendiri, itu kan peminat kopi murni itu nggak banyak. Iya. Kebanyakan orang sekarang cuma mengikuti tren kopi. Oh. Nah, tapi nggak tahu esensi dari si kopinya sendiri. Contohnya yang dipesan orang itu, kalau emang orang suka kopi, salah satunya
espresso, latte, V60, itu yang emang saripati kopi. Oh iya, iya. Kalau ke kita, kenapa ngambil franchise kopi dari Haji? Karena kopi dari Haji itu lebih banyak inovasi kopi yang digemari, yang tentunya kalangan dulu sendiri. Oh, milenial. Berarti memang target utamanya milenial ya? Milenial. Tapi nggak cuma dari situ, om. Kita ada tambahan menu yang mengatakan ya V60, yang manual brew, latte. Itu tuh untuk pecinta kopi yang sebenarnya. Jadi memang milenial, biasanya milenial suka selain ngopi makan apa deh menunya? Kalau menu-menu, nah kenapa kita ngambil kopi dari sini? Karena di sini ada menu yang sedang hype di Jakarta. Apa itu? Itu toast. Toast itu ya? Iya, roti. Roti lapis yang di dalamnya tuh ada macam-macam. Kayak beef Mexican, egg hati toast gitu. Itu memang terjangkau atau bagaimana? Sangat-sangat terjangkau. Cocok dengan saku mahasiswa? Mungkin dengan saku siswa itu cocok. Oh gitu ya? Kita kualitas premium, harga terjangkau. Ah, gimana? Tekla tadi? Kualitas premium, harga terjangkau. Oh iya. Kita buat desain sendiri. Memang biru ini ya? Konsepnya. Karena kenapa Ruli ngambil konsep klasik? Karena target pasar Ruli pun lebih ke 40-60%, yang dimana rata-rata coffee shop itu target marketnya 80-90% anak muda, dan 10%nya orang-orang berumur di atas 30 tahun. Kalau lagi karena berlokasi di Sukajadi, yang menurut orang-orang di sini Sukajadi ini kelas menengah ke atas dan meeting point juga, makanya Ruli lebih ke 40%. Menargetkan orang di atas 30 tahun. Dan konsep kayak gini Ruli kira emang masuk dengan usia di atas. Berarti memang di sini selain fasilitas tadi WiFi ya. Colokan ada enggak nih banyak kayaknya? Banyak. Colokan dibikin sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Di luar ada colokan enggak? Di luar lagi. Oke, okay. Jadi memang kalau WiFi temannya colokan baru ngopi. Baru ngopi ya. Ya gitu. Silakan. Kopi dari Haji premium, kualitas premium, harga premium. Berada di kawasan Dermaga Sukajadi Batam. Oke, thank you Ruli. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kopi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share. Jika otak perlu inspirasi, datanglah ke sini, minum kopi dari hati. Di Sukajadi.